Engkau bagaikan air yang membuatku dingin. Dikala aku marah, dikala aku resah. Engkau penyemangat hidupku yang selalu ada.
bakal mengarungi pasirnya rumah tangga tentunya. Buatnya kedua mempelai, kami persilakan untuk dapat berdiri di depan. Pengantinnya sedang berdiri, silakan berpegangan tangan saling berhadapan. Di tanggal 14 April 2018, seorang yang bernama Muhammad Hafiz memutuskan untuk menjadikan Nasreen Megawati sebagai belahan jiwanya. Tepat di malam Isra Miraj, di bulan yang baik dan tanggal yang baik, mungkin Tuhan sudah menunjukkan mereka dihadapi berdua. Universitas Jambi pun menjadi saksi bisu perjuangan mereka berdua untuk memantaskan diri satu sama lain. Dan kota Jambilah yang menjadi hakim terjahat dalam hidup mereka berdua. Menjalani hari-hari, ada pepatah yang mengatakan bahwa di balik laki-laki yang sukses, ada wanita hebat yang selalu mendamping singkat dan waktu yang sebentar. Mereka saling membantu dalam perjalanannya masing-masing. Tepatnya hari Sabtu 2023, mereka resmi memutuskan untuk saling mengikat dalam ikatan yang sah dan hidup bersama selamanya. Baik, selanjutnya silakan kedua mempelai raih pisaunya untuk pemotongan kue. Lagi, potong lagi. Oke, mungkin boleh dibantu ya. Iya, satu berdua dulu biar romantis ya kan. Sudah satu berdua baru saling sopan. Nah, satu, tiga. Oke, selamat sulit lagi. Oke, silakan orang tua dari mempelai perempuan duluan. Silakan berdiri. Silakan. Tiga. Oke, lanjut sama papa lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Orang tua dari tiga.
dek memang minta kusatuan guru asanku. Dek mai hanya singgal saja. Di adura sudut sana, sakapang sapa mainan sama.
bila dua adalah dirimu. Cintaku cuma kamu satu, yang terakhir di dalam hidupku. Cintaku cuma kamu satu, yang terakhir di dalam hidupku. Padamu telah ku pasrahkan jiwa raga ini untuk selamanya. Padamu janji cintaku yang suci. Padamu telah kuikrarkan sumpah janji cintaku yang suci. Berdua kita satu rasa dua hati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah membawa kita dari yang alam gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami akan melantunkan beberapa buat pantun buat mempelai. Dengan bismillah kami ucapkan selamat datang para mempelai wanita. Doa selamat selalu kami ucapkan. Semoga kedua mempelai hidup berbahagia. Bukan rantang sembarang rantang. Rantang kami berisi keju. Bukan datang sembarang datang. Datang meramai pengantin baru.
keris dan belati. Alangkah cantik wahai menantu, semoga menjadi cermin berbudi pekerti. Agama Islam agama mulia, mengajarkan kita hidup berbahagia. Kami semua turut berbahagia melihat mempelai tersenyum mesra. Lah lama kami nalak baju, dapat baju di pasar jujur. Lah lama kami nalak menantu, dapat menantu dari desa pasar jujur. Minum kopi di pagi hari, badan hangat segar dan bugar. Agar selalu disayang suami, jadilah istri yang penyabar. Air mengalir ke tempat yang rendah, turun berkumpul di hingga muara. Hari pernikahan adalah hari yang indah, semoga indah sampai ke masa tua. Sepedak di tengah halaman, dijolok jeimpuk kaki, lalu dibawa ke balai. Muntailah lamo tegak di halaman, ambil cibuk basulah kaki, lalu bersiram si bungu rampai. Pohon puntai di tengah halaman, ambil buahnya untuk dikunyah. Muntailah lamo tegak di halaman, wahai mertua, ambil tangan menantu, bimbing ke rumah. Balam-balam baikku, Okay.
Ya baik, terima kasih buatnya Umi kita tadi, artis dari tuan rumah, yang telah mempersembahkan dua nomor lagu yang cukup baik sekali telah menghibur kita semua. Baik, sang raja dan sang ratu telah sampai ke dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan limpahan beliaulah kita dapat berkumpul di acara arak-arakan anak kita pada hari ini. Kemudian selawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini kami akan melantunkan beberapa buah pantun buat kedua mempelai. Dengan bismillah kami ucapkan, selamat datang para mempelai pria. Doa selamat selalu kami ucapkan. Semoga kedua mempelai hidup berbahagia. Bukan rambut sembarang rambut, rambut kami panjang terurai. Bukan sambut sembarang sambut, kami sambut menantu dengan senang hati. Anak itik main di napan, dihalau orang ke dalam kandang. Anak cantik menantu tampan, hatai kami risau menjadi tenang. Bukan baju sembarang baju, baju kami baju bordiran. Bukan menantu sembarang menantu, menantu kami menantu pilihan. Bunga mawar tengah taman, dipetik di pagi hari lalu dibawa ke balai. Muntailah kamu tegak di halaman, ambil cipuk basuhlah kaki, lalu pesiram si bunga rampai. Ramo-ramo terbang di halaman, bunga belimbing di tepi rumah. Muntailah lamo tegak di halaman, wahai mertua ambil tangan penantu bimbing ke rumah. Masa lalu menjadi kenangan, masa kini menjadi kenyataan. Selesai sudah acara iring-iringan, mari ke rumah kita marhaban.
Kak. Ya Habibana, ya
bebas.